Ini itu kan kita jalan terabas nih. Wey, 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 wey. Kita pelan-pelan aja. Wow, 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 wow. Widih. Gokil. Apunten, nak. Tuh, view Gunung Batu, teman-teman. Dijual tanah 1 hektar. Wow, 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 wow. Widih, 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 widih. Rem belakang bunyi nih. Ada curutnya. Oke, ini kayaknya ke arah villa ya. Ini kita turun ke bawah, teman-teman ya. Ya. Bukan, di bawah. Oh, Villa Bunaken, Villa Wale Wangko. Ini kemana bus ke sana ya? Jadi pertigaannya situ ya, teman-teman ya, kalau kalian mau menuju ke Telaga Gemilang Samperan. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di persimpangan. Jadi kalau ke kanan itu kalian menuju ke Pasar Sukawangi ataupun Jalan Gunung Batu 3 ya. Kalau ke kanan ya, kita belok kiri ke arah Gunung Batu. Tuh, terlihat persawahan sebelah kanan, teman-teman ya. Adem banget. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melewati jalan terobosan menembus hutan pinus ya. Di mana melewati jalur perkampungan. Setelah review-review dari Telaga Gemilang Samperan, suasana yang masih tahap pembangunan namun view-nya oke. Kali ini saya akan tembusi ke arah Gunung Batu 3. Kalau jalur biasa belok kiri ya menuju arah-arah Villa Kayangan, namun saya akan ambil jalur kanan. Saya belum pernah nih lewat situ, namun kondisi habis diguyur hujan. Kalian bisa lihat motor-motor kami berdebel, motor VNTV 85 dan Heru Bakmal, sinyonya tua dan si hitam manis. Asik. Oke, kita lanjut perjalanan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita santai teman-teman ya. Ban belakang selalu tergelincir nih teman-teman. Itu kan kita jalan terabas nih. Pelan-pelan aja. Kita melewati hutan pinus. Apa bro?
karet ya. Getah. Getah pohon pinus. Oke guys, ini menuju kebun desa kali ya. Kita terobos terus. Kita pelan-pelan aja. Wow, 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 wow. Terlihat ya, ada perkebunan. Apa nih sebelah kanan? Cabai sebelah kiri. Widih, gokil. Apunten, nak. Tuh, view Gunung Batu, teman-teman. Jual tanah 1 hektar. Wow, 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 wow. Widih, 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 widih. Rem belakang bunyi nih. Ada curutnya. Oke, ini kayaknya ke arah villa ya. Ini kita turun ke bawah, teman-teman ya. Kayaknya villa, bro. Villa. Gombong Gedong. Kalau tidak salah ya. Gombong Gedong kalau tidak salah ya, teman-teman ya. Nanti kalau salah bisa dikoreksi lagi. Kalau teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita melewati bumi Al-Qur'an, teman-teman. Banyak villa-villa di sini ya. Melewati gunung sebelah kita.
Ya. Saya tuh pernah lihat konten dulu, pernah nanya sama orang di sini. Bukan, di bawah. Oh, di bawah. Oh, Villa Bunaken. Iya. Villa Wale Wangko. Ini kemana nebus ke sana ya? Katanya balik lagi tadi, Bro. Yang orang bilang tadi. Kemana? Balik ke atas ya? Ke sana, iya. Bertiga sini kayaknya bawah dah. Kalau tidak salah, kita tanya saja. Villa. Kalau tidak salah, kita melewati gunung sebelah. Jadi pertigaannya situ ya teman-teman ya, kalau kalian mau menuju ke Telaga Gemilang Samperan. Wih, ini villa-villa ya. Tuh, teman-teman. Ini nanti kita keluar ke Gunung Batu 3, teman-teman, rutenya. Yuk, kita jalan-jalan lagi, yuk. Tuh, kampung-kampung yang masih asri ya. Gombong Lega, apa-apa saya lupa deh namanya. Apa Kampung Gedong? Nah, di sini nih saya pernah bertanya salah satu ibu ya. Oh iya, di sini benar. Ini jalannya udah asik teman-teman ya, udah bagus ya. Oke teman-teman, ini tuh camper tent ataupun camping Bumi Quran tuh. Tuh Bumi Quran. View Gunung Batu, keren. Tempatnya keren teman-teman, di situ juga nggak kalah menarik. Pernah? Ya. View-nya mantap Gunung Batu. Yuk, lanjut. Ini mau dibuat pesantren mungkin ya, kemungkinan teman-teman ya. Tuh perkampungan teman-teman sebelah kanan ya. Dan ini salah satu pintu masuknya ya. Ini pintu masuknya pesantren. Dan ini banyak kabin-kabin ya, ataupun asrama mungkin ya. Oke, suasana habis diguyur hujan teman-teman ya. Seperti ini nih. Tuh panorama alam Gunung Batu dekat banget teman-teman. Masya Allah. Gokil, gokil. Ini perkebunan-perkebunan ya. Tuh. Berhenti dulu ah, bentaran. Tuh, Gunung Batu, bukit-bukit.
Gokil lah ya, gokil. Ini villa juga nih teman-teman. Nih villa juga nih. Bazebo 99. Eh, graffiti-graffiti ya. Mantap lah ya. Kanan persawahan, ada persawahan di bawah, perkebunan di atasnya ya. Sebelah kiri ini jagung, perkebunan jagung. Bersih banget ya udaranya. Masya Allah sejuknya teman-teman. Ini suasana asli perkampungan nih teman-teman. Ada kandang kambing ya, ada ayam tuh, rumah-rumah panggung ya. Ini pakai GRC, di sana pakai masih pakai bilik ya. Ini kiri persawahan, ini mantap ya. Adem banget, adem. Mata saya kemasukan hewan nih. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di persimpangan. Jadi kalau ke kanan itu kalian menuju ke Pasar Sukawangi ataupun Jalan Gunung Batu 3 ya. Kalau ke kanan ya, kita belok kiri ke arah Gunung Batu. Tuh terlihat persawahan sebelah kanan teman-teman ya. Adem banget.